Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, selamat datang di channel Ardiwansa. Hari ini kita akan memanen pinang untuk pembuktian berapa kilogram per tandannya. Oke, simak terus videonya dan jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, dan komen. Oke, ikutin terus. Yuk. Ke sana jalannya ya teman-teman. Oke bosku, ini adalah pinang yang akan kita ambil. Itu kita akan lihat pertandannya berapa kilogram satu tandan itu. Nah hari ini aku akan mengambil pinang ini dengan menggunakan pisau kait. Ini pisaunya. Oke. Ya, bosku, ini besar dan cukup bulat. Ini satu tandan dari yang sudah kita ambil. Thank you.
Oke, bosku, malam ini kita akan mengupas pinang yang kita ambil pagi tadi. Ini sudah siap ya bosku, pisaunya itu ya, dan pinangnya ini. Nah, pinang ini adalah satu tandan ya, yang sudah kita ambil tadi pagi. Oke bosku, ini sudah dibelah semuanya. Jadi pinang yang sudah dibelah ini bosku, sambil kita belah kita hitung, dan total semuanya itu 133 butir. Nah, dalam satu tandan yang kita ambil tadi pagi, inilah kondisinya. Dan kita hitung tadi jumlah butirnya 133 butir. Sekarang lanjut dengan pengupasan ya, satu per satu. Oke bosku, tetap semangat.
Oke guys ya, selamat pagi ya bosku. Ini adalah pinang yang kita belah malam tadi, yang kita ambil kemarin sore, itu satu tandan. Nah hari ini kita coba menimbangnya ya. Ini sudah kita masukkan ke plastik 1 kilo. Nah ini beratnya satu tandan kemarin, coba lihat ya, coba ini 1,5 1 ya 1,6 1,5 atau 1,6. Nah itulah hasilnya pinang lokal yang kita tanam, itu pertandannya ya paling kecil itu 1,5 kg. Oke teman-teman, bagi yang menonton channel kita, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, dan komen. Oke bosku, tadi ditimbang itu 1,6 kg, 1 kilonya pinangnya Rp15.000. Jadi kita kalikan 1,6 dikali 15.000 itu hasilnya 24.000. Oke teman-teman, sukses selalu. Thank you.